Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ذي ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحامدين والحمد لله رب العالمين حاضرين pemirsa assalamualaikum nusantara tv1 di seluruh nusantara yang insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua berdoa mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah ketenangan, ketentraman dan juga kenyamanan di dalam hidup ini, agar senantiasa menjadi orang-orang yang saleh dan taat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap manusia itu diberikan hak oleh Allah untuk bersalah. Karena pada dasarnya jiwa manusia memiliki sebuah nafsu hayawaniyah, nafsu binatang, nafsu hewan yang harus dikontrol, yang harus dijaga, yang harus dipelihara, tidak diumbar dengan sedemikian rupa. Kita adalah orang-orang yang pasti banyak kesalahan. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia pada dasarnya adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan lalai dan lupa dan dalam keadaan salah. Kita lihat berapa banyak di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang melakukan kesalahan. Mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka melakukan kecerobohan-kecerobohan dari lisan, dari kata-kata, dari perbuatan ataupun tindak tanduk sehari-hari di dalam bermasyarakat ataupun muamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang betul, baginda Nabi telah menyatakan, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat, kesalahan itu jangan menjadi sebuah adat. Kesalahan itu jangan menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya akan menimbulkan noda-noda hitam di hati kita. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, dosa adalah seperti satu titik noda yang ketika kita melakukan kesalahan, maka akan nampak sebuah noda, sebuah titik hitam di hati kita yang pada akhirnya nanti akan menghalangi perbuatan-perbuatan baik kita. Maka dilanjutkan oleh hadis Nabi, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik dari umat baginda Nabi adalah mereka yang melakukan kesalahan tetapi lantas mereka buru-buru bertaubat kepada Allah. Nih, manusia sekarang banyak yang nyaman dengan kesalahannya, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain yang justru padahal kesalahan mereka, kekurangan mereka jauh lebih banyak dari orang yang dia salahkan, dari orang yang dia bicarakan. Semut di depan, semut di seberang lautan, itu terlihat jelas daripada gajah di depan mata. Artinya apa? Kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, kehinaan orang lain, justru jauh nampak lebih besar di mata kita daripada kesalahan dan kehinaan kita. Maka kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah jiwa-jiwa yang bersalah, pribadi-pribadi yang pernah melakukan kesalahan, jangan pernah mengulangi kesalahan itu. Kita hilangkan kesalahan-kesalahan itu dengan perbuatan baik. Contoh, mungkin yang hidupnya sudah 20 tahun, sekarang menginjak 21, 22 sampai 25. Kita pernah melakukan
meninggalkan perbuatan-perbuatan baik. Kita pernah meninggalkan sholat, kita pernah melawan kepada orang tua, kita pernah bermaksiat kepada Allah. Hari ini kita jadikan bahwa dosa kemaksiatan itu baik kepada Allah, kepada orang tua atau kepada sesama. Kita hancurkan dengan apa? Dengan perbuatan baik yang bernama taubat. Wa'atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu, kata Nabi, dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu yang akan menghancurkan keburukan, akan menghilangkan keburukan yang pernah kau lakukan. Laisa saghair illa bil istimrar, walal kabair illa bil istighfar. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan oleh baginda Nabi, tidak akan menjadi dosa kecil kalau terus dilaksanakan. Tetapi tidak akan menjadi dosa besar kalau kita lakukan lalu kita beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayat kita masih dikandung badan. Ruh kita masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Bertaubat. Meminta kepada Allah. Allah telah menyatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Kalau kemarin kata Allah mungkin kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan keburukan, kita melakukan kemaksiatan, ganti dengan kebaikan, ganti dengan ketaatan, ganti dengan keimanan. Agar apa? Allah memeluk, Allah mengambil tubuh kita, Allah merangkul kita dengan maghfirahnya agar kita mendapat. Kita ini adalah pribadi yang penuh dengan dosa. Kita orang-orang yang tidak pernah bersih dari kesalahan. Tapi kita bisa membersihkan diri kita dari dosa. Manusia bukan malaikat yang hidupnya selalu beribadah, tidak pernah berdosa. Tapi kita juga bukan iblis yang hidupnya selalu dalam kubangan dosa. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya dengan kesalahan. Maka manusia disebut al-insan likathratin nisyan. Manusia, kata Imam Ar-Rafi'i, dinamakan insan saking banyaknya kesalahan yang dilakukan. Tetapi Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, maha berbelas kasih. Hai hamba-hambaku, tubu ilallah, kata Allah, taubat kepada aku, taubat. Kamu berapapun dosanya, berapa banyak dosanya, seperti apa dosamu di lautan, ampunanku jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari dosa-dosamu. Indah Allah mengatakan kepada kita. Tapi kadang hati kita masih banyak yang lupa dengan ajakan dan seruan Allah. Kita masih lupa dengan kasih sayang Allah. Nanti kalau sudah di akhirat, kita menyesal. Ya laitani kuntu turoba, kata orang-orang yang bermaksiat, kata orang-orang kafir, kata orang-orang yang enggak menyembah Allah, kata orang-orang yang tidak mau bertaubat. Kami nyesal ya Allah, seandainya dulu enggak usah dijadiin manusia deh, jadi tanah aja, jadi debu. Mungkin kita enggak akan sesakit ini di akhirat tuh, bayangin. Kita enggak akan kerasa sekarang dunia jadi nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti akhirat akan menjadi nyata, dunia hanya cerita. Cerita apa keburukan kita, cerita apa kejelekan kita, cerita apa kejahatan yang kita lakukan. Tapi kalau kita mengisi dengan taubat, Allah akan berikan catatan yang seimbang. Malaikat akan mencatat, Raqib dan Atid akan melaporkan. Tatkala kita melakukan kesalahan di sebelah kiri, lalu kita melakukan kebaikan di sebelah kanan, maka Allah akan akurkan, ditimbang berat ke kanan. Selamat kita, udkhuluha bisalamin aminin, kata Allah, masuk ke dalam surga wahai hambaku dengan selamat, dengan tenang. Ingat dulu ada cerita di zaman Syekh Hasan Al-Basri. Ada seorang pemuda, tukang membunuh, tukang berzina, berjudi, melakukan perampokan. Satu saat Allah memberikan hidayah untuk mengembalikan dia menjadi orang-orang yang bertaubat. Dia mendengar pengajian, lalu dia ingin bertaubat, hatinya besar untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Lalu dia datangi seorang ulama. Dia bercerita, wahai ulama, wahai kiai, saya dosanya banyak, mungkinkah Allah mengampuni saya? Kata kiai, dosa apa yang kamu lakukan? Dosa saya banyak kiai, saya sudah memperkosa berapa gadis, saya sudah berzina dengan beberapa gadis, saya sudah membunuh 99 orang,
saya telah berjudi enggak kehitung berapa banyak, bahkan saya meminum khamar enggak kehitung berapa banyak, akankah Allah maafkan saya? Si kiai tidak punya kebijaksanaan. Kata kiai, dosamu enggak akan diampuni. Nah, bedanya makhluk dengan khalik. Bedanya seorang ulama yang tidak punya bijaksana dengan Allah yang Maha Al-Adlu, Maha Al-Adil, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Akhirnya si pemuda putus asa. Ketika mendengar omongan kiai bahwa taubatnya tidak diterima, dia gelap mata. Kiai, kalau memang saya bertaubat tidak diampuni oleh Allah, saya kemarin sudah membunuh 99 orang, sekarang saya lurusin dah jadi 100, ente ane bunuh, jadi itu cepet. Tapi si pemuda ini gak berhenti. Dia mencari-mencari sampai ketemu seorang ulama. Ulama itu diceritakan, kiai, ulama saya punya dosa. Dosa saya banyak, 100 orang sudah saya bunuh. Berapa kali saya berzina? Berapa kali saya minuman khamar? Berapa kali saya merampok dan mengambil hak orang lain? Apakah dosa saya masih diampuni dengan seorang ulama yang bijaksana, yang tutur katanya penuh dengan hikmah, penuh dengan kalimat-kalimat bijaksana, penuh dengan kalimat-kalimat yang menenangkan? Akhirnya dijawab, seberapapun dosamu wahai pemuda, kau akan diampuni oleh Allah. Syaratnya satu, kau tidak mengulangi lagi. Lalu bagaimana supaya aku tidak mengulangi lagi? Kau pergi dari kampung tempat kau bermaksiat kepada tempat kampung untuk kau bertaubat. Dengan hati yang lega, dengan hati yang senang, alhamdulillah aku mendapat jawaban yang sungguh luar biasa. Akhirnya si pemuda ini dengan hidayahnya, dengan panggilan Allahnya, dengan rasa ingin bertaubatnya, dia mengemasi barang-barang yang dia berjalan. Di perjalanan, ternyata Allah berkata lain kepada si pemuda ini. Dia mati di tengah jalan. Allah wafatkan dia. Ketika wafat, akhirnya perebutanlah malaikat rahmat dengan malaikat Zabaniyah. Kata malaikat rahmat, ini adalah ahli surga karena dia sudah bertaubat. Malaikat Zabaniyah bilang gimana? Urusan taubat gampang. Belum dia lakuin sholat, belum dia lakuin puasa. Yang 100 orang bagaimana urusannya tuh? Lah kiai aja sampai dibunuh. Cewek ditidurin berapa kali, minuman khamar berapa kali dia minum. Udah pokoknya mah, masuk neraka, jatah aku. Perdebatan terjadi malaikat rahmat dengan malaikat Zabaniyah. Turun malaikat Jibril diutus oleh Allah. Kata Allah, silahkan kau hitung melalui malaikat Jibril. Wahai malaikat Zabaniyah, kau hitung jaraknya. Wahai malaikat rahmat, kau hitung. Kata Allah, supaya ada terjadi sebuah hitungan yang tepat, lebih dekat kemana dia dari tempat maksiat dia tinggalkan atau ke tempat taubat yang dia akan jalankan. Dihitung, ternyata si pemuda tadi telah lebih dekat, hanya 1 meter mungkin hitungan sekarang. 1 meter lebih dekat kepada tempat dia untuk bertaubat. Lebih jauh 1 meter dari tempat kampung dia bermaksiat. Akhirnya Allah utus dan Allah berikan malaikat Jibril untuk membawa ruh si pemuda yang tadi hanya baru mau bertaubat. Bayangkan, hanya baru niat bertaubat, Allah sudah berikan dia gambaran keselamatan. Hanya karena dia niat ingin kembali kepada Allah, dia sudah diberikan tempat yang paling indah, bidari salam, tempat yang paling selamat, yang paling enak, yang paling aman, surga. Apalagi kita, terlebih lagi kita, orang-orang yang bisa menyaksikan acara Assalamualaikum Nusantara ini. Banyak hikmah yang diberikan guru-guru kita. Kembali taubat kepada Allah. Kita mendengar pengajian. Kembali taubat kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Mohon ampun terhadap dosa-dosa. Yakin. Yakin. Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan maafkan kesalahan kita. Dan Allah akan hilangkan dosa-dosa kita ketika kita bertaubat. Tapi dengan catatan, jangan pernah kita ulangi lagi kesalahan itu. Sebab Allah akan murka kepada orang-orang yang memainkan taubat. Ingat. Setan akan selalu menggoda hamba-hambanya yang ingin bertaubat dan sudah bertaubat. Ngapain sholat? Mendingan juga nongkrong di pasar, minum-minuman keras. Ngapain puasa? Mendingan makan siang hari, perut gak lapar. Ngapain sholat? Mendingan juga jalan-jalan. Ngapain ngaji? Mendingan juga main. Ngapain baca Quran? Mendingan kita main game. Itu godaan setan.
Dan setan sudah meminta kepada Allah, la'aqudunna lahum siratakal mustaqim, ya Allah, kau telah menyematkan aku gelar ar-rajim yang tersesat, maka izinkan aku ya Allah untuk menyelewengkan, untuk membelokkan hati-hati hamba-Mu yang mau beriman dan bertaubat kepada jalan yang lurus. Aku akan menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus kepada jalan yang akan mereka menjadi sesat, kepada lembah jurang neraka. Aku tidak akan ridho ya Allah. Maka Ibnu Jarir Ath-Thabari mengatakan, jalan itu adalah jalan kemaksiatan. Jalan itu adalah jalan kembali kepada dosa-dosa dari manusia. Kita berhijrah bagus, tapi kita harus menjaga hijrah kita. Kita bertaubat bagus, kita harus bertaubat dengan menjaga taubat kita. Dan ingat, jangan pernah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari orang lain. Jangan karena taubat kita lalu kita menyalahkan orang lain yang belum taubat. Jangan sampai kita ketika kita hijrah, kita menyalahkan orang-orang lain yang belum berhijrah. Ajak mereka, bukan menyalahkan. Berikan mereka jalan taubat. Ajak mereka menuju siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sambil kita terus memantapkan hati kita. Mukmin yang baik, kata baginda Nabi, bukan mereka yang enggak pernah salah. Mukmin yang baik bukan mereka yang tidak pernah masuk kepada lembah kemaksiatan, tapi mukmin yang baik ketika masuk ke dalam lembah kemaksiatan, masuk kepada jurang kesalahan, masuk kepada maksiat dan dosa, lalu dia angkat dan tidak mau masuk ke dalam lubang yang kedua kali. Jadilah kita orang-orang yang bersyukur dengan nikmat ini. Lalu nikmat ini kita jadikan sebagai jalan untuk menuju Allah dengan taubat. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, Allah pasti akan ampuni. Dan ingat, jangan mempermainkan taubat. Iyakum wa muhaqaratil dzunub, kata baginda Nabi. Jagalah olehmu mempermainkan kembali kepada dosa-dosa, mempermainkan taubat lalu kau berdosa. Jangan pernah kita anggap kecil dosa-dosa kecil. Karena dosa yang kecil semakin lama, semakin besar, semakin lama akan menumpuk. Dan disitulah nanti akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa inilah yang akan nanti menghempaskan tubuh kita kepada lembah neraka. Bayangkan gambaran neraka karena dosa-dosa kita. Neraka yang paling rendah, neraka yang paling ringan, neraka yang paling kecil, neraka yang paling sempit. Baginda Nabi mencontohkan ketika kita memakai sendal dari neraka. Ini neraka yang paling rendah. Kita pakai sendal di neraka. Yang pecah kepala kita. Keluar isi kepala kita. Padahal yang nginjek kaki bagian paling bawah dari tubuh kita. Tetapi yang meledak, yang pecah, yang keluar isinya adalah bagian yang paling atas. Apa artinya? Dosa yang kita lakukan sekecil apapun akan meluluh lantahkan tubuh kita, akan menghancurkan badan kita. Sekarang tidak akan terasa. Sekarang kita belum merasakan. Sekarang mungkin kita hanya menganggap itu ilusi. Bahkan berapa banyak orang yang berani menentang Allah. Ngapain puasa? Ngapain sholat? Gua gak puasa, gua gak sholat. Tapi bisa dapat rezeki. Saya gak sholat, saya gak puasa. Allah belum siksa saya. Belum kerasa di dunia, belum. Nanti di akhirat, azab al-jahannam akan mendapatkan azab yang sungguh pedih dari neraka jahannam. Bayangkan yang paling rendahnya saja, kita nginjak sendal yang pecah kepala. Bayangkan saja yang paling bawah anggota tubuh kita, neraka yang paling kecil. Kita injak sendalnya, kepala kita keluar semua isinya. Apalagi nanti tubuh kita akan diremukan. Orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat akan dimakan oleh binatang seperti ular yang bernama sakor. Apalagi mohon maaf, yang ketika lisan orang-orang yang selalu gibah dan tidak mau bertaubat akan digunting oleh Allah. Mulut-mulut yang memakan harta orang lain, mulut-mulut yang memakan dari harta yang haram, mulut-mulut yang memakan dari harta yang tidak hak, maka akan dimasukkan mafi butunihi nar. Perutnya isinya neraka. Bayangkan, kita sakit mah aja sungguh luar biasa sakitnya. Perut kita panas. Kita sudah merasakan tidak enak dan tidak nyaman. Apalagi nanti kita bawa-bawa itu api di dalam neraka.
tubuh kita hancur, dijadikan lagi. Nadijat juluduhum fabaddalnahum juludan akhar. Kulit-kulit nanti akan dibakar, akan dihancurkan, diganti lagi. Hancur, diganti lagi, dihancurkan, diganti lagi. Istimrar terus-menerus seperti itu. Apakah kita tidak takut? Maka yuk, kita lantunkan istighfar. Kita memohon ampun. Kita bersujud. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku yang masa lalu. Maafkan kesalahan-kesalahanku yang dahulu. Aku bertaubat kepadamu hari ini, ya Allah.